top kiri pak, top kiri pak. Udah nyampe Bil? Udah nyampe. Pak, yang bayar Trans TV ya. Tadi dia transfer pak. Makasih pak. 5 juta kan balik ya? Bisa kurang apa? 4 juta setengah aja ya. Siapa? Ya. Lu naik angkot. Kemurahan dong 5 juta, kasihan orangnya. Biasa 10 juta dikasih. Lu gak bayar lu ya? Lu parah lu. Lu kasih ke lu, pelit banget lu jadi artis. Hah? Lu. Numpang doang. Dibayar pasti. Oke. Ketemu ya, lagi kita di jalan. Pagi, 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 pagi. Pasti. Happy. Nah, kita tapi, ini udah jauh-jauh nih naik angkot di sini. Betul. Karena gue pengen ngajakin lo ke suatu tempat makan yang populer. Gue pengen kuliner kalau bahasa yeah. YouTubernya itu mukbang. Mukbang lah sama aja yeah. Gue pengen makan. Betul. Ini tempat kuliner yang paling the best di sini. Iya, katanya lo nih orang-orang apa restoran ini yang pernah lo datangin sama pacar-pacar lo yang dulu ya? What? Ya, tapi setelah ini kita bakal datang ke rumah seorang artis. Ini akan eksklusif pertama kalinya. Seorang artis yang katanya baru diancam disantet dan diancam pembunuhan. Oh my God. Dan kita, apakah kita akan mempertemukan dengan orang yang... Oh, tapi katanya nih orang katanya pengen bunuh diri lompat dari atas gedung gara-gara dulu pernah nggak direstuin sama calon mertuanya papi. Oke, nanti kita akan pertemukan dia dengan orang-orang itu ya. Oke. Yuk, ini makanannya mana sih ini apa? Ada mie, ada soto, ada makanan Sunda. Yang mana enak. Bil? Katanya emang yakin enak yang banget. Oh, semua enak, enak ya. Nih, buat pemirsa jalan pagi-pagi juga di rumah pasti pagi-pagi begini bingung nih nanti siang mau makan apa nih? Ya, kita akan ajak ke tempat makanan yang katanya enak banget. Mas, bikinnya mie-nya enak bener nih. Soto satu ya. Lihat nih supir gua sama supir uya-uya. Heh, lu enak-enakan sini gua naik angkot berdua dia. Bener-bener lu. Ya, kayaknya enak nih. Ada parunya segala, Bo. Ini apa nih? Ya, paru itu otak-otak. Itu otak. Otak. Lo lihat no, bini lo asisten gua lagi. Hati-hati kan, pacaran. Selingkuh lo ya, padahal. Astagfirullahaladzim, Astrid. Ada apa kamu sama laki-laki ini? Selingkuh. Oh, edan, edan, edan. PDKT sama ompong. Makan ayam aja Senin Kemis. Apa yang membuat gua senyum-senyum? Ini apa? Miss you. Miss you too. Ah, kan bener. Ini lu makan aja dulu kositan ini. Lu aduk dah. Hah? Gua makan tengkleng aja. Aja. Udah lu aja dulu makan. Ini sambelnya nih. Itu punya lu papi. Yes. Jadi, biasanya untuk menilai mie itu enak atau enggak, sebelum dikasih kuah, kita harus cobain dulu tekstur sama rasa mie-nya. Oh gitu ya? Iya. Karena aku pencinta mie. Coba, enak gak? Coba ya. Tengklengnya mana, tengkleng? Bang, kenapa lo lagi marah-marah mulu sih bang hari ini bang? Mungkin gue lagi dapet kali. Dapet gajian maksudnya. Kita coba mie-nya dulu ya, belum pakai saus, belum pakai apa-apa. Anak lagi pengecut lo, sambelnya dikit banget. Banyak. Gimana, Teh? Udah. Tepen lo. Enak. Coba kita lihat nih, belum kasih kuah nih ya. Kuah. Coba kita lihat. Lama lo kebanyakan ngomong ya. Enak. Enak. Oke guys, saatnya kita akan review makanan yang sudah ada di depan mata kita. Apakah ini makanan enak? Apakah makanan ini menggelogah selera kita? Menggugah. Iya, maksudnya. Menggugah selera kita. Lo kapan makannya sekarang? Tuh, mie-nya gak ngelawan. Tuh, lemes. Ya. Tuh, lihat. Lihat. Oh my God. Delicious right now to get the bar. Mane tengkleng gue. Allahu Akbar. Ya Allah itu enak banget. Wadidaw. Wow wow wow. Wow. Tusuk-tusukannya ada juga santai-santainya. Wow, ini guys, tengkleng ini guys. Wow. Kita review guys.
gantian kita seruput airnya, kita angkat sendoknya, siap-siap kita masukin ke mulut, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Gimana bang? Gimana bang? Apaan? Nungguinnya. Asem. Enak banget, guys. Oh my god. OMG, anybody's with me right now. Apa rasanya? Enak. Ininya nih apa? Tetelannya nih, guys. Nih kita cobain tetelannya, guys, ya. Yum, yum, yum. Bang. Bang. Baksonya dong, tambah lagi bakso-baksonya. Lihat nih, lihat nih, lihat nih. Tuh. Wow. Ini tapi harganya terjangkau loh, dan makanannya enak tapi harganya terjangkau ya. Hmm. 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 Harga tengklengnya itu 30 ribuan. Porsinya gede, udah sama nasi juga. Kalau bakmi berapa nih bakmi? 25 ribu harga bakminya, udah sama bakso, udah sama pangsit. Kenyang. Lu pesen apa lagi, Bil? Toto. Lu gak habis-habis pesenannya, Bang? Wow! Soto tengkleng, soto ayam. Oh. Ayam nih ya? Soto, ya. Oh, sapi nih. Sapi, soto bening gitu jadinya ya. Makasih, Mbak. Bang. Lagi syuting. Bang. Nah dulu lagi syuting, bentar, telepon lagi ya. Bang, makanan lu udah dateng. Apa? Kamu mau minta balik? Diam. Diam, kok. Janas. Janas. Ah, tadi dulu. Nas, jangan ngomong Nas, gue lagi syuting di Los Pekra sama Papuya. Papi, diem, ih. Halo, Sanas. Ini syuting banget. Apa sih, kamu mau minta balikan? Udah, Nas, cukup, Nas. Udah sampai di sini aja, kamu udah punya suami, gak udah pengen punya anak. Gak percaya, emang iya. Orang-orang Bang Billy, buruan ke rumah dong. Ke rumah mau ngapain, kangen? Mau meluk-meluk Bang Billy, bilang. Kan, ini karena gak ada orang lagi, jadi gak pas Bang Billy, gak ada orang. Tapi semua kamu. Gue jatuh kayak supir lu ya, Nas, ya? Kenapa? Buruan kan JJ lu gak ada. Belum, Arasi pergi. Yaudah. Berarti Nanas di rumah sendirian. Iya, terus perut aku sakit. JJ kemana, JJ? JJ kemana? JJ ke London. Oh my God, masa ditinggal sendirian? Kasihan banget. Coba kamu nikah sama aku. Satu kali 24 jam kamu selalu sama aku. Ternyata... Jangan mau lihat sih kamu sama udah sama cowok lain, Nas. Cepetan, gue pengen ke rumah Sanas deh, ya. Gak usah ikut. Kamera ikut. Gak usah ikut. Udah, Bang Billy aja kesana ya, Nas, ya. Rame. Yaudah. Oke, butuh pertolongan. Iya. Baik ya. Jadi mau lahirnya. Ini eksklusif nih, lahiran Sanas. Biasanya kan lahiran Raffi kan TV bayar ke dia. Ini kita gak usah bayar ke dia nih. Lo malah pagi masih makan. Dupi, pakai sambel dulu. Sanas bakal lahiran, kontraksi dia. Yuk. Bang, udah bawa aja. Acer Sanas ya, buruan udah. Bawa. Ini soto gue gimana, Pong? Bungkus. Udah gak usah mikirin orang lagi hamil, makan dulu, Pi. Itu dia teriak-teriak minta tolong. Sotonya, Pi, soto. Udah. Cita mana sih? Cita telat. Ah, gak usah mikirin Cita, ini Sanas nangis. Sanas suaminya kemana sih? Ditinggal kabur kali. Hah? Kok malah teleponnya lu? Nggak tahu. Jangan-jangan diminta balikin sama gue. Kalau gue mah nggak mau. Siapa nangis? Nas! Dobrak. Awas, Nas, Pi. Awas, gue dobrak, Pi. Pi, awas, Pi. Awas. Di lahir. Hah? Itu kucing. Orang itu kucing itu tetangga. Nangis itu. Nanas! Cerita sama Bang Billy. Jadi kok bawa syutingnya ke sini sih? Kan Bang Billy syuting tadi. Ya ampun Bang Billy, perut aku tuh sakit banget, tau gak? Oh iya? Iya. Kenapa sih? Perutnya sakit tiba-tiba, terus gak ada orang di rumah. JJ kemana sih?
Jiji tuh lagi ke London, Mas Uya. Kamu ditinggalin sama Jiji? Dia tuh rekaman ke London. Nah. Terus di rumah gak ada orang. Arafi pergi, Tete nyusulin Arafi ke Singapura. Udah biar kamu tenang, boleh gak aku pegang perut kamu? Gak usah, makin sakit perut gue kalau dipegang. Kenapa? Kan kamu tadi nelponnya aku minta tolong aku. Tolong emang tuh kamu tuh gak bisa jauh-jauh pikirannya ya tentang aku ya. Udah. Mau balikan? Iya, ini orang mau balikan lu. Kenapa, Anas? Nggak tahu, tadi tuh perutnya kayak tiba-tiba sakit gitu, maksudnya kenceng. Terus bingung telepon siapa kan? Ya udah akhirnya telepon Billy. Dih, gue kayak security. Oke, ini tapi udah berapa bulan sekarang hamilnya? Ini sekarang 7.5 bulan. Boleh nggak aku pegang? Nggak mau, tapi kok lama banget. Dipegang aja nggak boleh, tapi minta tolong sama gue. Gue pacarin, maksudnya. Bini orang. Iya, maksudnya Pi, ntar kejadian kayak kemarin lagi. Yang mana? Oh, yang itu Hilda. Yang mana? Ya itu nggak buat ini nyari sata. Oh iya benar, janganlah, jangan. Jangan bikin gosip dong. Bukan gosip, emang fakta. Aduh Pi, jangan ngomong sembarangan. Jangan dua kali ngerebut istri orang, cukup sekali aja pengalaman hidup. Udah kelamaan banget sih datangnya, tau nggak? Ini aku datang terima kasih kek, apa kek, peluk kek, cipika-cipiki kek. Ini mah malah domelin, megang perut aja nggak boleh. Ini kita akan ngobrol dulu sama Sanas, kita lihat ini lo ada Viti ya, tentang orang-orang hamil. Cekidot. Masalah aku tuh hampir salah boleh mendua aku tuh hai. Aku kangen merah kayak ini hai. Aku keluar aku kan ini mau bingi. Kau itu meninggal ini. Mana Dika? Nah makanya jangan sampai kejadian begitu, masa lahir di bajai, lahir di pesawat, taksi, ya kan? Aku nggak mau tuh, lahirkan makanya di pesawat. Siagap dong kalau orang telepon tuh cepetan datang. Siap siaga Nas. Kok JJ bisa-bisanya ninggalin istri yang lagi hamil? Coba kalau kamu jadi sama aku Nas, 1x24 jam kamu nggak akan pernah jauh dari aku. Aku akan jagain kamu. Ya udah, kamu mau nggak? Mau nggak? Mau, aku mau. Jadi satpam 24 jam depan rumahku. Jadi nah, kalau ada apa-apa, kamu siaga. Tadi kan bilang siaga 24 jam. Bukan jadi lakinya, bukan satpam. Satpam mau mana? Lakinya. Assalamualaikum. Nah, ini datang lu mana kenapa sih? Kenapa ditinggalin mulu sih aku? Buru-buru. Sakit perut. Tadi maaf kan gue ya bilang, katanya konvoi mobilnya Billy. Taunya Billy buru-buru begitu dengar tadi Kasyana sakit gua perut. Langsung hilang mobilnya. Gue kan dari dulu memang setia. Kalau apa-apa diminta tolong segala macam, gue siap siaga. Tapi ketika kesetiaan gue disia-siakan waktu itu. Ya jadi. Oke, sekarang gue tanya nih. Emang bukan yang kita mau ngungkit gimana ya. Dulu sebetulnya yang mutusin Billy apa lo sana? Yang mutusin aku. Kenapa? Ya karena dia kan selingkuh. Di, gue bongkar di sini ya. Di, gue bongkar. Gue bongkar yang pertama bongkar. Selingkuh siapa? Di, gue bongkar juga. Ya udah, selingkuh siapa dulu? Ya. Enggak, nah, itu ada. Udah. Apa? Selingkuh siapa? Udah, gimana? Jangan kayak gitu. Siapa? Udah, ya udah. Selingkuh sama? Enggak ada selingkuhan, maksudnya. Tapi? Intinya ada kesalahpahaman sama gue sama sana. Enggak salah paham. Kalau gue mah bukti konkret. Yaudah. Sama-sama itu bukan? Udah, diem. Udah. Artis. Atau gini, pokoknya, atau gini, berarti pertanyaannya, huh? Putusnya baik-baik atau masih ada sakit hati sebenarnya pada saat itu? Pokoknya adalah dulu teman kerja dia, udah gitu ya? Enggak, pokoknya gue enggak selingkuh, Sanas enggak selingkuh, tapi... Konspirasi lu, sama-sama lu. Ini pasti selingkuhnya sama Anabel nih yang suka ada di studio sampai sekarang kan? Enggak, kita ngomongin JJ aja lah, enggak usah ngomongin. Iyalah, JJ lebih jauh lebih baik daripada lu. Iya, benar juga, pentingan ngomongin JJ daripada Bang Billy ya. Kalau Kak JJ sebenarnya masalah nggak
sih Kak kalau misalnya Bang dulu dia minta balikan sama gue gak mau. Oh, katanya mau ngomongin dia aja. Dia balik lagi. Iya, mutusin tapi minta balikan datang ke rumah gue. Kapan gue datang ke rumah? Sumpah dong. Ih, sumpahnya. Ih, gue tonjok lu ngasih ya. Lagi hamil gue. Bang Billy, Bang Billy aku. Jangan benci. Nanti anaknya mirip Bang Billy, ya Allah. Jangan benci. Emang mirip kenapa sih, Nes? Mau. Oke, JJ kan sabar banget orangnya ya, Nas ya? Iya. Jauh banget sama Billy ya? Jauh banget lah. Iya. Buset. Oke, ini JJ lagi keluar negeri mau rekaman di London dia berarti ya? Di London dia, gue pindah rekaman. Nah, berapa lama? 10 hari, aku tuh sepi banget. Ini hari ke? Hari kedua. Iya, baru hari kedua, masih lama. Masih minggu depan dia pulangnya hari Kamis, lama banget. Makanya, terus makin sedih lagi, Arafi bagi gigi nggak ada, ya. Terus Teteh sama anak-anaknya nyusulin Arafi ke Singapura. Jadi lu sendirian benar-benar di rumah sendirian. Iya, sama Mama doang. Tadinya Mama juga mau ikut ke Singapura, tapi aku udah mewek duluan. Mama mertua aku mana? Mama mertua. Mama Ami maksud. Coba dong video call JJ dong. Coba nanti video call. Di sana jam berapa sih sekarang di London? Ini udah bangun kita. Beda berapa sih? 6 jam, 4 jam ya? 6 jam. Tapi kalau udah bangun. Namanya udah ada belum sih Nas? Bayi Nas. Pikaku itu apa kak? Kenapa Pikaku? Gak tahu apa lupa awal mulanya.